Cuy, cuy, sampai ketemu lagi dengan saya Dani Triwisuma di The Spot yang ke-55 cuy. Jadi update lagi AFC Club Championship cuy yang kemarin udah sampai laga final. Seperti yang kita ketahui grup A, B, C, D udah selesai. Pokoknya udah selesai semua ya. Jadi kita lanjut. Ini dia yang lolos baru sampai final cuy. Grup A, Nagoya Ocean di babak 8 besar kalah sama Taesong 6 cuy, 3-2 terus. Terus Chonburi, tim yang harusnya digadang-gadang jadi juara, kalah juga sama Bangkok Beirut, kalah adu penalti. Tim Indonesia kalah lawan Naf Al-Wasat, dan Mesungun menang lawan Oserum. Di semifinal, Taesong 6 wakil Vietnam cuy, menang lawan wakil Lebanon 6-5, mantap. Terus ini dia, golnya ada Hung Tung Tin Hoa, dibalas Hamoud, Abou Zaid, sama David. Terus Naf Al-Wasat yang ngalahin Famos FC 2 tahun terakhir kalah lawan Mesungun 3-2 cuy. Boleh cerita Azan Zadeh sama Fahim Zadeh dibalas Faisal sama Bahadori. Dan final ada Taesong 6 lawan Mesungun. Menang Mesungun cuy 4-2 di babak yang perebutan juara 3. Bank of Beirut menang lawan Naf Al-Wasat 5-3. Mainnya di Gor UND semua ya, dari semifinal sampai final. Gol dicetak Mesungun, Tayebi, Fakim Zadeh sama Azan Zadeh sama dibalas Hoa sama Yu. Untuk Bank of Beirut, gol cetak Javid hat-trick, Belo sama Kobeisi, dibalas Jabar 2 gol sama Khalid cuy. Nah untuk top scorer ada Mahdi Javid dari Bank of Beirut dari 12 gol cuy. Terus ada Supaut 8 gol dari Chonburi sama Tayebi dari Mesungun 8 gol. Sisanya 6 sama 5. Indonesia kalau nggak salah 4 deh. Jadi famous Mataram. Dan juaranya Mesungun cuy, baru pertama kali juara. Terus most valuable player, pemain yang paling berharga dari Mahdi Javid. Untuk pemain terbaik lah. Bank of Beirut juga. Top skor Mahdi Javid, Bank of Beirut juga 12 gol dan tim paling fair play dan Naf Al-Wasat. Nah ini juara bertahan dari juara AFC Club Championship dari tahun ke tahun cuy. Tahun pertama kali dikira disenggelakat dari tahun 2010. Ada Fulat Mahan dari Iran lagi yang juara. Tim Iran ini berarti udah 1, 2, 3, 4, 4 kali juara cuy. Tim Jepang 3 kali juara dan tim Thailand 2 kali juara. Dari tim Iran ini semuanya ganti-ganti, ada Fulat Mahan, Giti Pasar Isafan, Taisi Sat Daryei, sama Mesungun. Jadi 4 dari negara Iran ini beda-beda tim. Untuk tim Jepang selalu Nagoya Ocean 3 kali dan tim Thailand Chonburi Blue Wave 2 kali juara. Lainnya Indonesia sih belum pernah sampai semifinal ya. Prestasi terbaik baru kemarin ini di 8 besar di Famos di 8 besar. Untuk tim Asia Tenggara selain Thailand nih, tim Vietnam Taesong 6 yang kemarin masuk final nih cukup tim papan atas lah, karena dia tahun kemarin dia juara 3, tahun ini juara 2, jadi ada peningkatan. Dan tahun 2015 juga juara 3 juga sih, jadi udah 3 kali minimal masuk 3 besar, mantap. Nah, itulah mungkin update dari aku dari AFC Club Championship cuy. Habis ini aku update AFF U16 sama Asian Games. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye, assalamualaikum.